polisi pamung praja dan pemadam kebakaran. Dalam rangka penegakan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan pencegahan COVID-19 Kabupaten Lampung Barat, Kamis 8 Oktober 2020 dimulai. Pemimpin apel memasuki lapangan langsung mengambil alih pasukan. Pimpinan, saya ambil alih tanpa penghormatan masing-masing dan pasukan ke samping kanan barisan. Kerjain! Pembina apel Bapak Parosil Mapsus Bupati Lampung Barat, perwira upacara Bapak Haiza Rinsa Sarjana Hukum Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat, pemimpin apel Mis Ranto Sarjana Hukum Jabatan Kasih Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat, dipimpin oleh Komandan Peloton 1 Lekat Haidir SIP Kasih Trantik, Peloton 2, Mujiran Sarjana Hukum Kasih Limas dan Mat Masai. Introduksi pasukan selesai. Apel, siap siaga. Polisi Pamong Praja, Kabupaten Lampung Barat, Kamis 8 Oktober 2020. Siap dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Pembina apel memasuki lapangan. Penghormatan pasukan kepada pembina apel. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan. Lapor apel kesiapsiagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam rangka penegakan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan pencegahan COVID-19 Kamis 8 Oktober tahun 2020. Siap! Dimulai. Silakan pasukan. Siap.
pengerahan pasukan telah dilaksanakan. Kembali ke tempat. Amanat pembina apel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, tabi pun. Yang kami hormati Wakil Bupati Lampung Barat, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat, yang kami hormati Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, para anggota Satpol PP dan anggota Damkar yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan perkenanannya. Kita dapat melaksanakan acara apel kesiapsiagaan yang rangka penegakan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Selawat serta salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan berikutnya hingga akhir zaman. Peserta apel yang saya hormati, pertama-tama pada kesempatan yang baik ini, selaku kepala daerah saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat yang telah menyelenggarakan pelaksanaan apel kesiapsiagaan sebagai bentuk bertindak sigap, cepat, dan terpadu dalam menjalankan berbagai program untuk melindungi, membantu, dan memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Peserta apel yang berbahagia, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Satuan Polisi Pamong Praja juga diharapkan berperan penting dalam penanganan pandemi COVID-19. Salah satunya yakni kegiatan penegakan hukum guna menguatkan kesadaran pada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Asas keselamatan masyarakat merupakan asas tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini semakin penting ketika kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Oleh karena itu, berbagai upaya dan kebijakan daerah untuk menyelamatkan masyarakat haruslah mendapatkan dukungan dari semua pihak. Dengan harapan hasil nyata, humanis, dan terukur, dan angka pelanggaran menurun, hal ini merupakan tujuan bersama. Maknanya, mengingatkan masyarakat bahwa protokol COVID-19 harus dilaksanakan dimanapun. Kita patut memberikan apresiasi atas kerja bersama gotong royong seluruh komponen, baik dokter, tenaga kesehatan, Satgas COVID-19, TNI Polri, BUMN, swasta, relawan, serta segenap unsur masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Semangat gotong royong inilah yang telah membuat kita mampu menghadapi COVID-19 hingga saat ini. Ini bukan hanya semata formalitas, namun dibarengi tindakan. Tujuannya tak lain menekan angka pelanggaran protokol kesehatan yang cenderung meningkat. Diharapkan dengan adanya penegakan hukum dan didukung oleh semua lapisan, maka tujuan mulia kita bersama bisa tercapai. Hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, melindungi dan meridhoi usaha kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Apel telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan kepada pembina apel. Pembina apel berkenan meninggalkan lapangan. Apel selesai, pasukan diistirahatkan.